dum 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 Assalamualaikum semua. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya bermain server kawan saya di Minecraft. Tidak melanjutkan video ini terlalu lama, saya akan putarkan videonya terlebih dahulu. Subscribe video ini. Terima kasih. Okey lah, mari kita main. Baik. Siapa buka aku punya tu? Siapa yang buka? Ada smoke lagi. Apa yang aku rasa tempat aku dah tak selamat dah. Jadi aku memutuskan untuk membawa sedikit iron. Di sini aku telah diserang oleh Ghost Knight. Apa itu Ghost Knight? Sejenis nama baru yang saya beri kepada si hantu ini. Sekarang tempat hantu ni dah jadi tempat yang pelik. Di sini saya menjumpa kubur yang tidak diketahui mana asalnya. Manakala aku mati tu dekat tempat lain. Jadi kita semua tahu ini bukan salah pillager. Ini penunggu orang panggil. Dan tidak disangkakan penunggu ni wujud dalam dunia Minecraft. Dan apakah lagi kita diganggu oleh hantu. Dan saya akan ditembak disebabkan saya dengar bunyi senjata. Okey, nasib baik. Baiklah, di sini aku buka. Nampaknya penunggu rumah ni nak suruh aku pergi dari sini. Adakah ini satu petanda bagi aku dan aku diganggu oleh makhluk yang aku pun sendiri tidak tahu wujudnya. Aku harap abang yang okey, dia ingin menembakku tapi dia tak dapat disebabkan aku dah ada pengalaman mengelak musuh. Dan sekarang dia pakai potion halimunan, orang panggil dia apa entah, invisible kot kuasa. Di sini aku akan terus diganggu dan diganggu sampai habis. Jadi aku memutuskan untuk berdiam diri untuk seketika dulu lah. Disebabkan Minecraft Hazim telah mempunyai apa benda teruk dalam game ni. Yang peliknya guys, macam mana pintu aku boleh buka dari sini? Oh, ada mungkin. So item ni ada yang aku telah muak dengan semua gangguan ini. Terserah kepada kawan-kawan saya yang ingin apa orang panggil tu, kepercayaan diri. Tempat ni telah berpuaka orang panggil dah. Dan nampaknya saya kena berpindah dari sini. Tapi persoalannya, di manakah tempat perlu dipindah? Saksikan video ini sampai habis di channel Main Jobat. Dan terima kasih sebab menonton video ini. Sekarang kita boleh berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye. Baiklah, fenomena yang paling pelik ialah apabila aku susunkan semua ni, tiba-tiba item aku bertukar-tukar tempat. Macam contoh sekarang ni, aku tengah susun balik disebabkan gangguan. Dan aku tidak sedap hati atas perasaan aku sekarang ni.
Disebabkan yang ni ialah video tengah live ni. Dan anda lihat inilah tengah mode normal. Disebabkan kawan-kawan saya curang main mode kreatif, saya memutuskan untuk buat tak indah saja. Dan tanpa mereka, aku takkan dapat item good seperti item asas. Aku di sini, rumah aku telah dah siap dari segi pintu depan dan pintu belakang. Macam dah lihat pintu belakang dan pintu depan tu, dah boleh lah nampak dah. Sekarang ni kita nak pergi check pintu belakang je. Sebelum tu aku nak check apa yang boleh ditanam. Sebab monumen yang atas sekali tu, Atas sekali. Saya telah bercocok tanam selama 20 hari di dalam dunia Minecraft, bukan dia. Baiklah, sebelum ni aku telah pakai suit armor aku. Sekejap eh. Haa, ni boleh. Aku takut aku akan diganggu lagi. Jadi aku ingin cek ada ke tak ada. Tapi aku tak percaya, setiap kali aku jalan pintu depan ada creeper. Dah ada creeper ni lah aku susah ingin keluar rumah. Nampaknya creeper satu lagi telah masuki tembok satu. Ini ialah tembok kedua. Saya ingin buat tembok lebih panjang untuk mengelakkan sesiapa yang masuk. Di sini ada kubur guys. Ini mungkin punca kawan saya pergi letak mod apa entah dalam ni, apa dalam game ni. Benda ni sebuah monumen eh. Oh, ada keluar benda. Oh, dah guys. Ini yang teleport tu guys. Dan risau dia tak membahayakan. Di sini ialah tempat kawasan tanaman. Dan ni ialah pintu belakang. Di sinilah saya bercocok tanam. Sebenarnya saya nak buat tingkap tengah ni terbuka. Tapi saya tak tahu macam nak buat mesin tingkap terbuka ni. Jadi saya kena tunggulah untuk berfikir macam mana nak buat. Jadi di sini aku akan letak katil. Disebabkan sebenarnya katil aku ada dekat atas, tapi tiba-tiba katil aku dari bawah. Baiklah. Hello. No. Western, there is the color. Baiklah, nombor 2 tu rumah aku. Nampaknya kawan aku satu lagi dah mati. Kita pergi nombor 4. Tak ada apa-apa perubahan di sini. Dan sekali lagi kepala tu macam takkan ganggu saya. Baiklah, nampaknya saya telah aman dari segi serangan ni. Saya rasa ni mungkin ahli CP Ledger ni. Jadi kita tak tahu lah. Saya tak boleh nak tuduh orang-orang dah. Kita kena perhatikan di bawah. Mana tahu ada respawn mob. Dan sekarang ni aku 7. Patutnya aku pergi mandi. Tapi aku dah mandi. Tapi jangan risau. Patutnya hari ni aku nak apa, adventure kah. Dan creeper telah naik aku punya tembok. Ni pak ada orang belanja untuk saya ajak. Macam di sana anda tengok dia tengah menggunakan mod kreatif untuk membuat monumen. Sekaligus untuk memberi dia orang kelebihan.
kelebihan menipu. Ya, saya tahu. Mengapa kamu Enjo tidak mendapat kreatif? Okey, ini first saya tidak mendapat kreatif. Ini mungkin disebabkan saya tidak tahu carta biru untuk membuat ni. Macamnya aku telah diganggu oleh segerombolan ghost knight. Aku tak tahu apa ghost knight ingin kat aku. Adakah aku ni famous ataupun aku memiliki agenda Melayu? Mati pun. Jadi untuk mengelak aku dari keluar rumah, baik aku duduk di rumah. Dan aku harap aku takkan kena damage lagi. Di sini kita tengok tadi ada nombor kan. Jadi nombor 3 ialah saya. Di sini ditulis pekan. Jadi kita akan pergi nombor 9. Sebelum pergi nombor 9, aku simpan barang dahulu. Dan ingin mengambil barang mereka sebab main mode kreatif. Siapa suruh main mode kreatif? Orang lain susah payah nak cari bahan bahan makanan, dia boleh guna mode kreatif. Baiklah. Sekejap, ada orang hantar mesej. Oh. Okey, nombor 7. Sekejap, nombor 9 ni. Sekejap guys. Oh, kawan aku Mr. Mark. Baik, ada labah-labah kat situ. Aku baru teringat aku kena pasal tembok. Jadi inilah kehidupan seharian aku main di Minecraft. Inilah apa server kawan aku punya. Dan ada pedagang. Ini aku mati disebabkan creeper. Aku nak musnahkan dia dulu. Aku tahu ni lama tapi nak buat macam mana, aku lupa nak buat bahan. Dan di sini aku macam nak masuk ya guys. Macam nak masuk ni. Ini ialah sebuah tembok. Baiklah. Pelik kali ni tak boleh. Balik guys. Macam mana ni? Tidak boleh. Macam mana aku ingin masuk ke rumah? Ya, nampaknya aku dikepung oleh kejahilan sendiri.
Tak apalah guys. Jadi di sini kita tahu lain kali nak minta orang bina tu dia kena tanya apa designer dulu. Anda boleh komen adakah anda pernah mengena situasi yang macam yang saya kena sekarang ni, iaitu kepala terapung, tak boleh nak kena damage, tiba-tiba damage kurang sendiri. Hai kawan-kawanku yang menggunakan mode active dan bukan Mr. Mark. Mr. Mark ni dia boleh mode ni, apa mode survivor macam aku, sebab dia budak baru. Tak guna punya dia ni. Aku sebenarnya guys, aku akan buat kejutan sikit untuk rumah baru diorang ni. Aku akan letak sesuatu dekat rumah diorang. Oh, aku kena ni. Oh, macam mana nak ambil sarang ni? Nari dengan wahai kawan, hikayat lama berwajah. Dan aku tidak sengaja bunuh. Dan aku tak sengaja pergi rosakkan rumah ni, apa, madu. Baiklah, sampai di sini saja channel Menjabat pada video kali ini. Dah kali kedua ni aku cakap. Di sini kawan-kawan aku buat monumen pelik, apa entah kejadiannya. Di sini kita tengok. Terima kasih teman. Cantik apa tadi? Wow, luas lah juga rumah ni. Di sini kita boleh letak TNT guys. Tapi kita buat lagi lah. Baiklah, dari video yang saya ataupun anda tengok tadi, anda telah tahu pengalaman saya main Minecraft di server kawan saya, macam mana dan macam mana kehidupan saya setiap hari diganggu. Apabila saya pergi adventure, saya tidak diganggu. Itu yang peliknya. Baiklah, tujuan pada video kali ini untuk menunjuk kepada salah satu YouTuber yang boleh memberi pengalaman dia kepada saya lah. Semoga anda tahu apa yang saya alami lah. Okey, terima kasih sebab menonton video ini dan saya ucap terima kasih banyak-banyak sebab menonton hingga habis. Semoga kita berjumpa lagi di next video.